Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ini ada kisah nyata di Timur Tengah, kejadian namanya Fadol. Namanya Fadol, seorang pemuda punya orang tua yang tinggal ibunya saja. Fadol ini anak yang soleh, berbakti, taat kepada orang tuanya dan patuh kepada Allah. Namun suatu ketika menjelang musim haji, Fadol muncul perasaan rasanya belum sempurna jika hidup tidak pergi ke tanah suci. Karena ibadahnya sudah lancar, patuh kepada orang tua, namun belum ke tanah suci. Sehingga Fadol ingin sekali pergi ke tanah suci, ikut rombongan kabilah-kabilah yang melewati rumahnya. Izin ke ibunya, "Bu, apakah saya boleh ingin ke tanah suci? Karena saya ingin menyempurnakan hidup ini." Di Timur Tengah kalau ke tanah suci jalan kaki. Ini udah zaman-zaman dulu ya. Apa kata ibunya? "Janganlah, Nak. Aku sendirian di sini. Kalau kamu pergi ke tanah suci, siapa yang merawat ibu di sini? Udahlah, rawat ibu aja di sini. Temani ibu, cari nafkah untuk ibu." Kata ibunya. Fadol ini ditolak, ingin haji ditolak sama ibunya. Ketika malam hari, adzan isya, ibunya sholat, karena Fadol ingin sekali ke tanah suci, ia berangkat diam-diam. Berangkat diam-diam tanpa izin ibunya. Akhirnya Fadol berangkat, karena belum sholat, di tengah perjalanan ia melihat ada masjid. Ingat, aku belum sholat nih. Mau sholat. Fadol luar biasa taatnya kepada Allah. Sholat tepat waktu. Melihat masjid, mampir sholat. Karena udah telat, sendirian akhirnya sholat di masjid. Entah kenapa, di sekitaran masjid itu terjadi pencurian. Terjadi perampokan. Dan malingnya itu bersembunyi ke masjid itu. Ke masjid yang ditempati Fadol untuk sholat. Sehingga masjid bersembunyi, massa masyarakat mencari mana malingnya. Coba cari di masjid. Dicari di masjid, ada Fadol sendirian. Apa kata masyarakat? Itu malingnya. Dia pura-pura sholat. Akhirnya Fadol ditangkap saat sholat. Karena masyarakat sudah yakin bahwa Fadol ini malingnya, diarak dan dihukum kisos. Diarak ke masyarakat, tangannya dipotong. Kakinya dipotong. Dan infonya juga matanya diculak. Jadi ini mungkin perampokan yang sangat besar. Yang barang yang dicuri itu sangat besar. Sehingga kisosnya luar biasa. Kedua tangannya dipotong. Kedua kakinya dipotong dan matanya diculak. Buta. Lalu diarak. Karena memang menjadi tradisi agar orang-orang sekitar menjadi pelajaran ibrah. Ya ayuhannas. Hadza jazaa'us syarik. Wahai manusia, kata polisinya. Inilah balasan orang yang mencuri. Fadol buta, enggak punya tangan, enggak punya kaki, tapi punya telinga, masih mendengar. Ketika mendengar polisi mengatakan itu, ini adalah balasan orang-orang yang mencuri. Fadol bilang, menjerit. Polisi, jangan katakan demikian, polisi. Jangan katakan demikian. Lalu, apa yang harus aku katakan? Hadza jazaa'u man safara bila izni ummi. Katakanlah kepada masyarakat, inilah balasan orang yang pergi perjalanan tanpa izin orang tuanya, tanpa izin ibunya. Inilah balasannya. Polisinya kaget. Loh, serius. Saya bukan pencuri. Saya pergi haji tanpa izin ibu, inilah balasannya. Katakanlah kepada masyarakat. Hadza jazaa'u man safara bila izni ummi. Inilah. Fadol ini pergi bukan untuk apa-apa, tapi untuk beribadah. Tapi ternyata nggak dapat izin orang tuanya. Dan mungkin
Nah, ini siapa yang salah? Nah, menurut beberapa pendapat yang salah dua-duanya. Si anak dan si ibu. Si ibu ini mendoakan yang buruk-buruk kepada anaknya karena anaknya ini tidak patuh. Akhirnya ya di rumah mungkin mendoakan anaknya yang aneh-aneh sehingga makbul. Dan si anak salah karena tidak patuh kepada orang tuanya sekalipun ia niatnya untuk berbuat baik. Nah, hikmahnya adalah sekalipun kita melakukan apapun dan itu termasuk hal kebaikan sekalipun, tapi orang tua tidak ridho kepada kita, coba kita pertimbangkan lagi bagaimana efek sampingnya ketika ketidakriduan orang tua ini lalu berdoa kepada kita yang aneh-aneh. Ya, contoh legendanya ya Malin Kundang lah. Tapi itu mungkin fiksi. Lah ini yang fakta. Dan mungkin banyak lagi kisah-kisah yang lain yang menyebabkan seorang anak itu terhalang segala hal hanya karena ada konflik dengan orang tuanya. Nah ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.